Jeger, ada apa dengan Ayu Ting Ting dan Shahir Shaikh, kok bisa begini? Kisah asmara Ayu Ting Ting dan aktor asal India Shahir Shaikh nampaknya sangat berkesan bagi fans mereka, meski sudah pisah. Interaksi satu sama lain di akun Instagram pun kerap bikin heboh penggemar Shahir Shaikh dan Ayu Ting Ting. Seperti baru-baru ini, Ibunda Bilqis Humaira Razak memposting video mesra bareng Shahir Shaikh. Postingan itu langsung diserbu fans mereka. Dalam video tersebut, Ayu dan Shahir Shaikh terlihat beberapa kali menunjukkan pose mesra hingga membuat gemas para pendukung. Video adegan mesra Ayu dan Shahir tersebut merupakan sebuah cuplikan FTV berjudul Jika Esok Tak Pernah Ada yang dibintangi keduanya. Lewat unggahan akun Instagram @ayutingting92, Minggu, 27.09, Ayu mengunggah video mesranya guna mempromosikan film dengan Shahir. Tak hanya Ayu, Shahir pun memposting video serupa. Setelah Ayu dan Shahir memposting promo FTV itu, fans Ayu Ting Ting memposting adegan yang tak kalah dramatis. Akun itu membagikan video momen Ayu Ting Ting dan Shahir melaksanakan ijab kabul. Keduanya sempat menjalin hubungan selama kurang lebih 4 bulan dan kerap disebut sebagai pasangan idaman. Sebelumnya, Shahir Shaikh blak-blakan soal alasan putus hubungan asmara dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Shahir Shaikh mengungkap ada beberapa hal yang membuat ia tak bisa melanjutkan hubungan dengan Ayu Ting Ting, salah satunya karena status janda pedangdut Indonesia itu.